Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdi Cinta Brameswari dari kelas 4F SDN Kertajaya 4 Surabaya. Hari ini saya akan mendongeng tentang cerita burung onta dan burung kasuari. Di suatu pagi, ada seekor burung nur yang sedang terbang tinggi, ush, dan berputar-putar di udara, ush. Di sisi lain, ada seekor burung onta dan burung kasuari. Ia iri dengan kelincahan burung itu. Burung kasuari enaknya bisa terbang. Ia enak sekali, bagaimana jika kita mencobanya sekarang? Kedua burung itu pun mencoba untuk terbang, tetapi mereka tidak bisa terbang. Saat mereka sedang belajar terbang, datanglah seekor burung nuri. Hai, apa yang sedang kalian lakukan? Kelihatannya menyenangkan sekali. Burung kasuari pun menjawab, kami ingin terbang seperti kamu, apakah kamu bisa membantu kami? Waduh, kalau urusan itu coba tanyakan pada kutilang, siapa tahu dia bisa membantu. Mereka berdua pun pergi ke rumah tempat kutilang. Cepat. Burung kutilang, apakah kamu bisa membantu kami? Membantu apa ya? Tanya kutilang. Burung onta dan burung kasuari pun menceritakan banyak lebarnya yang untuk keinginan yang terbang. Mohon maaf kalau urusan itu saya tidak bisa membantu. Burung onta dan burung kasuari pun menemui penduduk-penduduk hutan, tapi tidak ada yang bisa membantu mereka. Di saat sedihnya burung onta dan burung kasuari dikagetkannya lagi dengan kedatangan burung nuri. Burung kasuari pun membentak nuri, pergi kamu, kami tidak mau bermain lagi bersama kamu. Burung nuri pun terkejut. Tapi mengapa? Burung nuri bingung bagaimana cara menjadikan mereka berdua bisa terbang. Burung nuri pun pergi ke tempat kutilang. Burung nuri menceritakan semua perilaku kasuari kepadanya. Ayo kita pergi ke rumah burung onta dan burung kasuari. Setelah sampai di rumah burung onta dan burung kasuari, burung nuri dan burung kutilang kaget karena nyawa burung onta dan burung kutilang dalam bahaya. Mereka berdua sedang diintai macan tutul yang ingin menyergapnya. Awas burung onta, burung kasuari. Teriakan itu terdengar sampai ke burung onta dan burung kasuari. Segeralah mereka lari cepat, kecil. Mereka bergerak naik turun seakan-akan tubuh mereka melayang. Dan pada akhirnya mereka berdua lolos dari sergapan macan tutul itu karena lari begitu cepat dan dia terbang melayang seperti burung nuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng buta le toko ati, semangate koyo geni, mukir jiwa lan budi pekerti, salam literasi.